banyak sekali jenis tanaman hias yang bisa kamu gunakan untuk mempercantik hunian. Salah satu tanaman yang populer adalah tanaman bonsai. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama tanaman yang satu ini. Tanaman bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan dan disimpan di dalam sebuah pot. Dengan kata lain, tanaman ini merupakan versi miniatur dari pohon besar yang ada di alam. Selain digunakan untuk hiasan rumah, bonsai juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan bisnis. Banyak sekali jenis-jenis dari tanaman bonsai, salah satunya adalah bonsai tanaman bunga. Selain mudah didapatkan, bonsai jenis ini memiliki kecantikan yang lebih dari bonsai jenis yang lain. Penasaran bonsai tanaman apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yuk kita simak bersama videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-temanmu juga tahu tentang ini. Satu, bonsai adenium. Adenium adalah bunga asli Afrika dan Arab yang memiliki bentuk yang unik dan indah. Harganya yang sangat fantastis saat awal kemunculannya. Selain sebutan adenium, masyarakat kita lebih mengenal dengan nama Kamboja Jepang. Tanaman ini memiliki banyak variasi dari jenis dan juga dari bunganya. Karena memiliki batang yang lunak, bonsai jenis ini sangat mudah dibentuk dan diprospek. Bahkan dalam sebuah kontes, ada beberapa bentuk binatang yang unik dan lucu. Nomor 2, bonsai bougainvil. Bonsai bougainvil tidak kalah cantik dengan bonsai dari jenis yang lain. Selain bentuknya bisa sangat menarik jika diprospek, bonsai jenis bunga ini akan memancarkan keindahan yang mempesona saat tanaman ini mulai berbunga. Bougainvil atau dikenal juga dengan sebutan bunga kertas adalah salah satu jenis tanaman yang banyak ditanam di Indonesia. Di awal kemunculannya, bougainvil memiliki daun berwarna hijau. Namun seiring berjalannya waktu, para penghobi mulai mengokulasi tanaman ini dengan berbagai jenis bougainvil impor. Warna bunganya pun dewasa ini semakin bervariasi, mulai dari putih, ungu, merah muda, kuning, dan masih banyak lagi varian warna baru dari bougainvil ini. Nomor 3, bonsai azalea. Azalea adalah tanaman spesies Rhododendron indicum yang berasal dari Jepang. Memiliki bunga berwarna merah muda yang sangat menarik perhatian, jenis bonsai yang satu ini masih tergolong langka di Indonesia. Namun bibit dari tanaman jenis ini sudah banyak tersebar di beberapa platform jual beli online. Apakah sobat berminat untuk memilikinya? Nomor 4, bonsai lantana.
Lantana adalah spesies tanaman berbunga dari famili Verbenaceae yang berasal dari wilayah tropis di Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini tumbuh liar di daerah dengan ketinggian 1500 mdpl. Memiliki banyak percabangan hingga membuatnya tampak menjadi semak dengan tinggi rata-rata 1-5 meter. Di negara kita, lantana disebut dengan nama tahi ayam atau tembelekan. Dan ia tumbuh hampir di seluruh daratan Nusantara. Saking liarnya, tanaman ini sampai-sampai dianggap gulma yang mengganggu lahan pertanian. Namun akhir-akhir ini viral tanaman lantana ini dijadikan sebagai bonsai yang indah. Selain mudah didapatkan, bunganya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penghobi bonsai. Nomor 5. Bonsai bungur. Bungur atau sakura lokal adalah spesies tanaman berbunga. Tanaman ini berasal dari anak benua India dan telah dibudidayakan di hampir seluruh negara di dunia dengan iklim tropis dan subtropis. Dalam dunia bonsai, pohon ini cukup terkenal dan banyak digunakan oleh seniman bonsai. Di Inggris, bungur telah memperoleh penghargaan perkebunan dari Royal Horticultural Society. Pohon ini biasanya terdapat di pinggir jalan yang memiliki multifungsi. Selain sebagai penghijauan, bunganya yang indah juga bisa menjadi tanaman hias. Agar tidak ketinggalan video-video keren selanjutnya, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe itu sedekah. See you next my video. Ciao.